Oke teman-teman, kita akan melihat resep comburan di kandang Pak Mat Senrat. Ini untuk pertama-tama polar. Iki sing wet polar ta apa iku? Daun, polar daun, terus polar yang biru Mayora, terus ini yang brand. Jadi untuk sapinya Pak Mat ini makan pakan yang kayak gini, yang saknya rusak-rusak kayak gini, jadi enggak tentu pakannya. Jadi untuk sisa-sisa itu dikasihkan. Ini ada mineral juga, 2 sendok mineralnya. Ini ditambah sentrat, 1 gayung, terus sentrat yang ini 1 gayung, yang Nutripit 1 gayung, tadi sentrat Malindo 1 gayung, Nutripit 1 gayung, Nutripitnya akeh malah. Nutripitnya 2 gayung, Malindo 1 gayung, terus yang ini sentratnya ini, sentrat ini 1 gayung. Jadi total sentratnya 3 gayung ditambah kleci kedelai atau kulit luar kedelai 3 gayung, 4 gayung. 4 gayung kecil, terus ini tetes dicampur kacang hijau BS. Dikasih air panas 2 gayung. Ini untuk porsi sapi kira-kira bobot piro, Kak? 600-an up. Kita ikuti ke kandang teman-teman, kira-kira nanti responnya gimana. Biasanya juga pakai ampas tahu ya, Mas ya. Biasanya juga pakai ampas tahu, tapi berhubung ini yang nganter telat jadi enggak pakai ampas tahu, teman-teman. Nah, ini sapi bapaknya Mas Eko dari Tahunan. Dulu pernah tak survei waktu habis lebaran haji. Cuman aku takut ngambilnya itu gara-gara pakannya itu telo, telo dicacah, dipotong kecil-kecil. Ketela dipotong kecil-kecil. Jadi biasanya yang pakannya ketela kayak gitu susah adaptasi sama pakan. Sing di sapi anyar, wah larang itu telu-telu. Sapi wis genah ya sisa iki. Ini buat sapinya, makannya lahap sekali. Langsung ngimel lur, wis pakane enak kok lur. Sentrat polar kulit kedelai yang udah dimasak bekas tempe kayak, ayo Mas ya. Bekas produksi tempe itu tadi, kleci kedelainya, terus ditambah apa namanya kacang hijau BS, dicampur tetes, dikasih, dimasak dengan banyu air hangat, air panas lah, di sok di ember tadi kan wadahnya dikasih kacang hijau sama tetes, terus dituang air panas di ember, nuangnya sejak pagi, terus agak siang dikasihkan. Ini untuk makannya, dilihat dari sini ya guys. Ngimel lor, yang sebelah sana juga ngimel. Kita lihat badannya. Oh, seperti biasanya kan kandang Pak Mat ini bersih terus, tapi kalau musim hujan kayak gini jarang dimandiin juga. Soalnya apa? Cuacanya itu dingin teman-teman, jadi kurang bagus buat sapi kalau sering dimandiin kalau waktu musim penghujan. Ya biar seadanya aja, nggak masalah. Yang penting sapinya sehat. Tapi kalau musim panas mesti sering-sering dimandiin, soalnya di daerah sini itu cuacanya termasuk panas, soalnya deket pantura,
Pantai Jalan Pantura dari jalur pantai utara, deket pantai. Jadi agak panas. Ini kemarin masuk 617. Untuk porsi makannya segitu tadi, 1,5 ember. Tak tungguin gak mau makan yang ini, yang sebelah sini aja. Si metal badannya lor, tak lihatin dari belakang badannya sak jose. Mantep, nimpluk-nimpluk lor pantatnya. Ini yang dulu beli di Pasar Pahing dengan harga 33 juta. Kata yang rawat untuk apa namanya adaptasinya agak susah. Agak susah, tapi sekarang udah mulai bagus. Udah mulai mau makan. Singkin biyen rego piro iki, Kak? Padahal 33 lah. Wih, mantep lor, Pak Man belinya harga jumbo-jumbo. Guys, bobot piro ya saiki? 800 ana, Kak? 800 tekor mari aja. Ora tau ditimbang ya kayak teko. Apal masuk piro? 600. 600 ya, Mek? Tak larung. Zaman besar ya. Iya. Sapi larang, wah besaran. Lu singki kok dewe, rada encer. Perlakuannya beda buat yang ini, agak encer. Kembung. Jadi yang ini spesial, comburan basah, enggak kering teman-teman. Yang lain kan kering mamel gitu. Jadi di kandang Pak Mat tinggal 4 ekor. Yang sing hitam ini payu piro, Kak? Bobot 6 luwe. Dak kisaran 17 8 likur. 8 likur ya. Yang hitam kemarin laku 28. Dan terus sing metal sing sisa kene. Terus payu sik malah, sak urung ireng. Masuk ya. Gak masuk, rugi. Wah. Eh, nanti mau jangka panjang lah. Nek jangka panjang gak masuk. Woi, ini nggak perlu rumput kayak ini sakake. Wes, dah wes di sini mana? Cuk mana? Kau tengi saya kelempat mana yo? Mana kurangan? Oke, ini orang si panganan pak. Orang cinta no? Parol cinta. Oke, ini sapi-sapinya masih asik makan teman-teman. Jadi yang hitam dulu yang tempatnya paling ujung itu udah laku 28. Biasanya Pak Mat jualnya timbang hidup teman-teman. Oke lor, itu tadi buat kunjungan kita di kandang Pak Mat Sentrat dan resep comborannya juga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya ayam muda yang berkarya.